Bismillah Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Wa ala alihi Wa man tabi'ahum biasani la yawmidin Amma ba'd Alhamdulillah Di hari ini kembali kita melanjutkan Pelajaran kitab Umdatul Ahkam Min kalam anam Karya imam Abdul Ghani al makdisi taala. Kita masih di bab masih di kitab Hari ini masuk di bab at-tasyahud. Ini masalah mudah alhamdulillah karena kita sudah pelajari. Karena kita sudah pelajari. Kata penulis rahimahullahu taala babut tasyahud. Bab tentang tasyahud. Setelah itu beliau sebutkan hadis. Kata pula, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qaal. Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tashahhud kaffi baina kaffaih kama yu'allimuni as-surata minal quran At-tahiyatu lillahi was-salawatu at-thayyibatu at-thayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyadu an la ilaha illallah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang dikenal dengan apa? Tashahud ibnu Mas'ud. Iya. Wa bilabdin idha ku ada ahdukum listolah paliyakun. At-tahiyyat. Zak wa zakrahu ila akhiri wa fi fa innakum idha fa'altum dalika fagoda salamtum ala kulli abdin salihin bis sama wal ardu. Wafihi paliyata koyar minal Alhamdulillah belum sebutkan semua yang terkait dengan riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Ini tasyahudnya. Kata beliau dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku tasyahud. Tanganku di antara kedua telapak tangannya. Jadi gimana itu? bisa maksudnya yang dikasih seperti ini. Tangannya di antara kedua telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu telapak tangannya di antara kedua tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa keseriusan dan istimewa terhadap pengajaran terhadap apa? -apa? Pengajaran ilmu. Belum ajarkan katanya sebagaimana Nabi SAW mengajarkan saya satu surat di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan pentingnya yang belum ajarkan. Pentingnya yang belum apa? Ajarkan. Yaitu dengan bacaan At-Tahiyyatu Lillahi wa Salawatu wa Taibatu. Assalamu alaika nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadila an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa Rasuluh. Dalam satu lapat ada tambahannya sebelum itu. Yaitu kata Nabi, ko ada sholat, Apabila kalian berdiri, eh, duduk untuk sholat, Maka hendaklah dia baca. Ada lapat perintah. Di sinilah yang diambil oleh para ulama, Hukum tasyahud awal adalah apa? Wajib. Karena ada lapat. Faliakun. Hendaklah dia apa? Membaca. Dan ini pendapat yang benarnya. Tasyahud awal hukumnya adalah apa? Wajib. Kalau tasyahud akhir hukumnya rukun di pendapat yang kuat. Sudah kita lewat. At-tahiyat sampai akhir hadis. Di dalamnya juga ada terdapat ucapan fa innakum sungguh kalian idza fa'altum dalik kalau melakukan hal itu kalau sudah baca tadi itu maka faqad sallam tu ala kulli abdin solim. fis sama kalian telah membaca salam kepada setiap hamba yang soleh di langit dan di bumi. Karena tadi ada kata assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Kalau kalian baca ini, maka kalian telah bersalam kepada seluruh hamba Allah yang soleh. Di langit dan di bumi. Di langit dan di bumi. Kemudian dalam lafaz juga dikatakan, Fal yata minal mas'alati masya'ah. Hendaklah dia pilih dari doa apa yang diinginkan. Di sini yang dipegang oleh para ulama di tasyahud awal boleh juga berdoa. Misalnya imamnya belum bangkit, boleh apa? Berdoa. Hadis ini dipakai oleh Syafi'iyah juga bahwa di tasyahud awal itu ada juga solawatnya. Kenapa? Karena menurut mereka sebaik-baik doa adalah apa? Solawat. Ini lafadz yang dipakai. Padahal di sini kan enggak harus solawat. Karena Nabi bilang hendaklah dia pilih dari apa? doa yang dikehendaki. Nah, kalau tersyahut akhir, hadis ini menunjukkan bahwa doa itu tidak harus meminta perlindungan dari empat. Ini dipakai. Bahwa doanya itu ndak wajib itu yang Allahumma inni audhu bika. Min adabi jahannam. Min adabi al wa Min fitnati al, al mamat. Min fitnati al-masih Boleh diganti. Walaupun sebagian ulama juga menganggap bahwa kalau itu wajib dan boleh ditambah doa yang lain dengan dalil ini hendaklah dia pilih dari doa yang dia inginkan dari yang dia inginkan ini semua riwayat Imam Al Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah ibn Mas'ud ini yang dikenal dengan tersahutnya Abdullah ibn Mas'ud selesai setelah itu solawat kata beliau babu kaifiyatus salati ala nabi bab jadi yang belum sebutkan satu tasyahud saja eh. Yang mana anak sudah sebelumnya sebutkan beberapa jenis apa? Tasyahud. Paham kan? Hmm. Sekarang Mbak bagaimana sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Setelah tasyahud tentunya bersolawat Belum sampaikan. Ya, kata Allah rahmatullah an Abdurrahman ibn Abi Layla. lakini Ka'ab ibn Ujrah. فقال ألا أهدي لك هدية إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله فقد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Ini salah satu lafat apa? Salawat. Salah satu lafat salawat. Kata bolo dari Abdul Abdurrahman Ibn Abi Laila, dia berkata, Kaab Ibn Ujrah menjumpaiku, bertemu denganku, dan berkata, maukah saya hadiahkan kepadamu sebuah hadiah? Masya Allah. Jadi ini menunjukkan bahwa ilmu itu adalah merupakan apa? Hadiah. Tidak harus hadiah itu oh, nanti hadiah kalau dikasih kitab kalau dikasih apa lagi kambing bahkan ilmu itu adalah hadiah ilmu antum dikasih ilmu itu namanya apa hadiah hmm. jangan sampai ada berkata itu guru saya yang sana tidak pernah saya dikasih hadiah padahal sudah dikasih ilmu paham kan ah, ini alamatnya jadi uh, eh, Kaab ibn Ujro bilang kepada muridnya tabiin Abdurrahman Ibn Abi Laila. Maukah saya kasih kamu sebuah hadiah? Setelah itu dia kasih hadiahnya. Belum bilang. Nabi SAW keluar kepada kami. Dan kami berkata. Wahai Rasulullah. Kami telah tahu. Telah mengetahui bagaimana cara salam kepadamu. Ya kan? Itu assalamu salamu alaika, yuhan, nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kan lapak kesahutnya. Salamnya. Bagaimana bersolawat kepadamu? Maka Nabi ajarkan. Ucapkanlah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Kama salli ta'ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim. Inna kahamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Kama barok ta'ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim. Inna kahamidun majid. Itulah cara bersolawat. Ini salah satu lafat solawat. Yang dipakai dalam solat. Yang dipakai dalam solat setelah salawat karena belum sampaikan satu-satu dan anak sudah sampaikan sebelumnya kan lapat lapatnya setelah salawat maka doa dalam tasyahud belum katakan bab doa ada tasyahud Al akhir bab doa setelah tasyahud akhir karena tasyahud awal itu menurut pendapat mayoritas hanya terbatas pada apa tasyahud saja Paham? yaitu lapar apa? yang tadi yang pertama Atahiyatu At Lillahi was salawatu ta'ibatu. Terus. Ha? nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. wa anna muhammadan abduhu wa akhir. Baru doa. Maka yang belum katakan. Bab doa setelah tasahud akhir. Paham? Karena tasahud awal itu sunnahnya sampai di situ. Walaupun kalau mau doa berdalil dengan hadis umum tadi di Abdullah bin Mas'ud boleh. Boleh. Paham ya? Iya. Kata beliau an Abi Hurairah radhiyallahu taala nuqul. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u fi salati. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam salatnya. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabr wa adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Kita semua sudah hafal alhamdulillah. Wafi lafdi muslim dalam lafad riwayat imam muslim. Ida tashahada. Kalau tadi kan, yada ufi solati. Adalah Nabi SAW berdoa dalam solatnya. Seakan-akan ini umum kan. Di sujud, di eh, antara dua sujud. Ini kan umum. Di dalam solat. Tapi dengan lafad ini sudah jelas. Wafi lafdi muslim. Dalam lafad imam muslim. Ida tashahada ahadukum. Ini namanya tadi lafad mutlak. Paham ini? Ini namanya lapat apa? Mukoyan. Ada tempat itu tadi yang mutlak. Paham kan? Ada tempatnya. Dengan kata Nabi SAW, apabila salah seorang dari kalian bertasyahud, fal yasta'id billahi min arba. Hendalah dia meminta perlindungan kepada Allah dari empat perkara. Setelah itu belum baca. Allahumma inni a'udhu bika min adabi jahannam, adabil qabri wa fitnatil mahya wal fitnatil dajjal itu iya sebagian ulama berpendapat bahwa doa ini adalah wajib yang ini doa ini adalah wajib mereka berdalil dengan Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya kalau Nabi SAW tersahut, akhir tidak pernah meninggalkan yang namanya doa ini maka mereka bilang ini adalah apa? Wajib. Mereka berdalil dengan dalil umum. Solu Oh soli. Tapi yang benarnya pendapat mayoritas ulama doa ini hukumnya adalah sunnah. Doa ini hukumnya adalah sunnah. Ini doa pertama. Di antara doa kedua yang berikutnya. Kata beliau An Abdullah ibn Amr ibn As. An Abi Bakar As-Siddiq. Yaitu sahabat meriwayatkan dari sahabat atau bisa juga dari dua orang yaitu Abu Bakar Siddiq mendengar Abdullah bin Amr bin As juga apa? mendengar dari Abdullah bin Amr bin As dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhum li Rasulillah dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam du'aan adu bihi fi ajarkan kepada saya doa yang saya berdoa dengannya dalam salatku Kola maka kata Nabi kepadanya kul katakanlah Allahumma inni zalam tunafsi dulman wa walayak perut dunuba illa ant Fakirli mangfiratan min indik warhamni innaka ka antal gafur rahim Allahumma inni zalam tunafsi nafsi dulman katiro Ya Allah sungguh saya dolimi diriku dengan kedoliman saya banyak walayak perut dunuba illa ant dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau Pagfir li min indik min indak min indik ampunilah saya dengan pengampunan dari sisimu warhamni rahmatilah saya fa innaka antal ghafurur rahim sungguh engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. ini doa yang diajarkan kepada sahabat yang mulia. Pentingnya karena Abu Bakar ini yang minta ini tentunya Nabi akan kasih doa yang paling bagus. Ya kan? Karena meminta adalah orang yang paling utama. Orang yang paling utama. Ini diantara doa yang boleh kita berdoa dengannya. Kemudian juga hadis berikutnya di antara juga doa yang boleh. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat Ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza ja'a nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli

Apabila telah datang pertolongan Allah dan Al-Fatih. Maksudnya Fatuh Mekah. Kecuali pasti Nabi SAW membaca dalam solatnya, Subhanakallahumma rabbana Allahumma fiddli. Ini umum ya. Ini sisi penyampaian belum di sini. Kan di sini umum. Nabi selalu baca dalam solatnya. Berarti masuk di sujud, ruku, ataupun di tasyahud. Makanya belum masukkan di sini. Cuman di setelahnya. Dalam lafad. Ia dikatakan adalah Rasulullah SAW sering membaca dalam ruku dan sujudnya Subhanakallahumma Rabbana bihamdik Allahumma kirli Dalam ruku dan sujudnya Subhanakallahumma Rabbana bihamdik Allahumma kirli Iya Setelah itu selesai Setelah itu belum sampaikan bab yang lain lagi Kata Allah Rahmanullah Babul Witr Bab Salat witir karena sudah selesai tadi salat setelah itu beliau sampaikan lagi salat witir kata beliau rahimallahu taala dan abdillah bin umar radhiyallahu taala anhuma qala saat sa'ala rajulun an nabiy sallallahu alaihi wa huwa alal mimbar ma fi bi salatil lain qala matna matta fa idza khasyi ahadukum subha sallallahu wahidatan fa autarats lahum ma sallat Wanau kana ij'alu akhir witr. Tentang salat witir, para ulama berselisih pendapat terkait dengan hukum salat witir. Sebagian ulama mengatakan bahwa salat witir adalah wajib. Tapi mayoritas ulama berpendapat salat witir adalah sunnah. Sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan dan itu yang benarnya. Yang benarnya salat witir adalah apa? Sunnah muakkadah sunnah yang sangat dianjurkan. Kata beliau dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala berkata seorang lelaki bertanya kepada Nabi saw dalam waktu itu Nabi di atas mimbar dia berkata bagaimana pandangan pendapat engkau ya Rasulullah dalam solat malam maka Nabi bilang solat malam itu dilakukan dua-dua jadi dua 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 Paham kan? Dan jika salah seorang dari kalian khawatir akan masuk waktu subuh, maka sholat satu. Berarti dua, 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 dua satu. Paham kan? Iya. Fa'au Maka itu mengganjilkan untuknya apa yang dia lakukan berupa sholat. Wa'anahukan yakul. Dan bahasanya Nabi SAW belum berkata, Ij'alu akhir sholatikum bilayli Jadikan akhir solat kalian di malam hari itu dalam keadaan apa? Ganjil. Jadi solat witir itu ganjil. Boleh satu, boleh satu. Tadi itu paling sedikitnya. Kan Nabi bilang apa? Solu, Solawahidatan. Dia solat satu rakaat itu paling sedikitnya. Boleh tiga, boleh lima, boleh tujuh, boleh sembilan, boleh sebelas. Paham kan? Itu solat witir. Paling sedikitnya berapa? satu Iya Kemudian beliau sampaikan lagi hadis berikutnya An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat Min kulli laili qad autar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwali laili wa awsatihi wa akhirih pantaha witruhu ila sahat Masyaallah Ini Sengaja belum sampaikan di sini. Jangan sampai ada yang berpendapat, berpandangan bahwa sholat witir itu harus di akhir malam. Wajib di akhir malam. Karena Nabi bilang tadi apa? Jadikan akhir sholat kalian di mana? Di mana? Di akhir malam. Witir. Paham kan? Aba lo sampaikan hadis Aisyah ini. Belum berkata, di setiap malam Nabi SAW telah witir. Kadang di awal malam, kadang di tengah malam, kadang di akhir malam. Ada paham? Artinya, witir itu boleh di awal malam, boleh di akhir malam, di tengah malam, boleh juga di akhir malam. Anda paham kan? Jelas kan? Iya, yeah, artinya kalau antum witir di awal malam, nanti tinggal berapa? Dua-dua-dua, kan begitu. Kalau antum witir tengah malam, boleh juga. Nanti boleh lagi bangun di akhir, tinggal dua-dua-dua. Atau langsung di akhir malam, berarti sebelumnya kan dua-dua-dua, baru di akhir malam apa? Witir. paham ini? Iya, memang Nabi katakan jadikan akhir solat kalian adalah wi witir. Tapi perbuatan Nabi ini memalingkan tadi itu perintah. Tadi kan perintahnya apa? Ijalu. Seakan-akan wa? wajib di mana? Di akhir itu witir, tidak boleh di, di awal. Tapi ini yang memutuskannya. Perbuatan Nabi memalingkan itu. Tadi harusnya di akhir, ternyata Nabi boleh Nabi melakukan di mana? di awal, di tengah, dan di akhir. Ini yang memalingkan dari wajib menjadi sun, sunnah. Sunnah di akhir malam. Tapi siapa yang witir di awal malam? Boleh. Di tengah malam? Boleh semuanya. Sebagaimana boleh juga di akhir malam. Iya. Kemudian beliau berkata, Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al 13 raka'ah." sin wala ini yang ana bilang tadi bahwa witir itu boleh lima belum bilang dari Aisyah radhiyallahu taala anha belum berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi salat dari malam hari itu 13 rakaat. Ini yang paling tingginya. Kan Rasulullah sallallahu alaihi salat malam paling tingginya dinukil adalah 13 rakaat. Paling tingginya. Dan beliau lakukan paling sering 11 rakaat. Tapi yang menjadi syahid kita di sini witirnya. Belum witir dari hal itu dengan lima. Berarti sebelumnya dua, 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 dua. Ya kan? Baru berapa? Lima. Langsung lima. Tidak duduk sedikit pun kecuali di akhirnya. Maksudnya satu kali tasyahud. Tasyahud. Aduh, paham ini? Jadi langsung lima. Tadi sebagaimana boleh satu, langsung tiga boleh. Satu kali tasyahud. Boleh langsung lima satu kali tersahut. Paham kan? Seperti ini. Jelas caranya? Boleh witir itu dengan berapa rakaat? Lima langsung. Iya. Tanpa duduk di tasahud awal. Selesai. Setelah itu, boleh akan menyampaikan dikir di akhir sholat. Boleh akan menyampaikan dikir di akhir sholat kita akhirkan hidup masalah dikit Alhamdulillah 6 katanya satria Alhamdulillah ada pertanyaan?